Tajuk utama soal kuasa Sultan, kertas siasatan terhadap kenyataan Karpal Singh mula di... Saya diraja siasat isu video Linggam mahu laporan siasatan didedah kepada umum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan 9 laporan polis setakat ini, kertas siasatan mula dibuka berhubung kenyataan Karpal Singh mempersoal bidang kuasa Sultan Perak berkaitan isu pertukaran pengarah JAIT Datuk Jamri Suri. Dan esok pengerusi DAP itu akan memberi keterangan kepada polis di Pulau Pinang. Dan pada sidang media di pejabatnya di Jalan Pudu petang tadi, Karpal masih berdegil mempertahankan kenyataannya sambil memberi amaran berikut. Berkuat kuasa 12 Mei ini, Jemaah Menteri memutuskan harga siling besi keluli di pasaran tempatan dimansuhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan perkecil peluang Malaysia. Misi merampas kembali Piala Thomas bukan impian kosong buat skuad badminton negara. Setidak-tidaknya, teori di atas kertas tetap menunjukkan Malaysia masih tergolong dalam 4 pasukan lelaki terbaik dalam dunia badminton. Dan tradisinya berterusan, China dan Indonesia dilihat sebagai halangan utama. Ikuti fokus Piala Thomas menjelang kejohanan berprestij yang bermula di Jakarta Ahad ini. Dengan itu, sekian sukan, teruskan dengan rutin utama bersama Izwan dan Nur Azlina sebentar nanti. Salam hormat, Assalamualaikum. Pernahkah anda melihat kek atau coklat dihasilkan dengan aksesori seperti rantai atau berlian? Di Jepun, fashion gabungan aksesori dan manisan menjadi pilihan semasa. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.